Halo semua, kembali ke channel gua. Dan ya, hari ini sebelum kita mulai videonya, gua mau kasih tau kalian. Biasa gua kalau ngomong kayak gini artinya gua lagi nggak sehat. Tapi enggak guys, ini gua lagi mau ngadain Q&A. Jadi kalian komentar aja di video ini. Kalian komentar aja pertanyaan kalian dengan hashtag Azrealon atau tanya apalah semua. Pokoknya hashtag Azrealon tanya gitulah pokoknya intinya ya. Dan ya gua akan baca-baca ini, nanti gua pilih-pilih pertanyaannya bagus. Enggak mungkin enggak semua gua jawab karena mungkin nanti kebanyakan. Tapi lihat aja nanti. Mungkin bisa juga gua pilih ambil semua gitu pertanyaannya. Dan ya, kita langsung mulai aja ke video untuk hari ini, dan ya I hope you enjoy. Bye. Halo semua dan kembali lagi di channel gua, dan hari ini kenapa nih langitnya kedap di Pedisco. Dan ya hari ini kita mau ini ya, kita mau ke NCT guys, tapi gua lagi sendirian nih. Jadi nanti kalau ketemu dragon mungkin gua gebuk aja kali, langsung tewas juga. Soalnya gua gak perlu bantuan juga, harusnya gak bisa ngebunuh ya. Dan ya gua hari ini sendiri tuh karena ini udah malam dan kayak yang lain udah off semua. Jadi ya gua tiba-tiba mood mau nge-record aja gitu. Jadi ya, berarti kita mau ke NCT itu karena beberapa membersan sudah pada ke NCT. Jadi ya kenapa enggak gua ini aja ikut-ikutan ke NCT aja gitu ya. Atau apa namanya? N World, enggak tahu lah sebutannya apa. Berarti ini ya. Sebelum kita mulai yang ke video, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Dan ya. Oke guys, jadi kalau kalian lihat di bawah nih, Illuminati pet gua nambah 1 lagi dari yang kemarin. Itu karena gua dapat Illuminati pet dari Illuminati pet. Jadi gua buka Illuminati petnya, dia dapat keluarin Illuminati pet lagi. Dan di sini gua juga udah siapin Eye of Ender ini. Jadi kita harus jalan sekarang, tapi kita nggak tahu jalan kemana ya. Jadi kita coba jalan. Oh, arahnya ke sana guys. Oke, berarti kita lurus aja terus ya. Kita lurus aja terus. Nih. Pokoknya kita lurus terus sampai gila. Oke guys, ini Illuminati pet udah siap. Mari kita coba buka. Dapat apa aja? Emerald Shears, enggak tahu. Cactus Hopper. Ada-ada aja. Cactus Hopper tuh gunanya tuh apa gitu. Enggak penting semua nih, perasaan kita buang aja ntar. Buang aja deh sekarang. Tidak perlu gitu. Oke, kita lanjut lagi cari itu. Di situ ada village. Oke, ini pokoknya tempatnya berasa, ini tempat yang gua ada jelajahin semua kali. Berarti mungkin waktu gua lagi muter-muter kelewatan NCT-nya. Mungkin begitu. Gua nggak tahu. Ya, kita coba lemparin lagi ya. Hop. Arahnya kemana? Oh, masih lurus, guys. Oke, ini ternyata masih lurus. Kita lurus terus. Oke guys, ini kita jalan lumayan jauh. Kita coba lempar lagi. Masih sama aja. Mana itunya? Ah, coba kita lempar lagi ya. Mana itu ya? Hello? Kok hilang? Hello? Oh, ke belakang sini guys. Udah mulai ketemu nih. Jangan, kita gali-gali terus, barangkali ketemu. Apakah di sini? Coba kita lempar lagi. Kemana itu? Coba kita gali lagi kali ya, belum kali. Kita vein miner aja lah, ada bodo amat biar cepet. Cakep. Cakep. Oh, gue lupa bawa torch, maaf. Gelap, tolong. Ah, ini dia guys. Ketemu guys. Oke. Ini torchnya kita ambil dulu karena kita butuh. Dan ini semua batu kita buang aja karena kita tidak perlu ini. Semua tak perlu ini, buang. Oke guys, jadi kita udah ketemu NCT-nya. Sekarang kita tinggal butuh cari itunya, apa namanya, portal ya. Ini chest ada apa? Apa deh, kabui air ya, itu doang, tidak penting sekali. Aduh, ini ada torch, kita ambil aja lah. Oh, gua kira jalan buntu. Ini ada tangga turun. Oke, nice, ada tangga turun. Apa ini, pintu lagi? Tangga. Oh,
Nah, ketemu guys. Mantap. Mantap. Oh, ini beda, ini ada silverfish, gua ambil aja kali ya. Barangkali ada yang menarik gitu, silverfish. Oke, jadi sekarang gua tinggal taruh aja nih mata-matanya. Dan mungkin kita udah cukup. Oh, cukup guys, cukup. Wah. Wow. Gua baru tahu. Gua baru tahu ada musik gitu kan, ada sound effect-nya. Oke, guys. Gua akan loncat ke dalam NCT dalam kepencet. Baru gua mau hitung. Oke, sekarang gua ada di NCT ya. Ya, kita coba lihat sekarang ada Ender Dragon-nya atau enggak, gua enggak tahu. Atau mereka udah ngebunuh. Kelihatannya sih ini udah bekas orang ya. Ini bekas main miner soalnya. Wah, iya guys, udah mati Ender Dragon-nya tuh. Ada portal ya tuh. Terus nih Illuminati gue nyala lagi nih. Dapat apa lagi kita? Gua enggak tahu destination analyzer itu apa. Terus kita di sini ada ini ya. Ada portal-portal gini nih. Oke, berarti kita cari-cari dulu aja. Ender Pearl-nya. Oke, guys. Gua sekarang udah masuk ke portalnya. Tadi sekarang gua tinggal jalan-jalan aja. Tapi ini ternyata gelap banget. Jadi ya mungkin gua ganti ini dulu, ganti shaders dulu. Oke, guys, kembali lagi di channel gua. Oke, sekarang gua udah ada pakai shaders BSL. Nah, ini dia nge-support ini. Night vision, jadi kita bisa ngeliat gitu. Wing, kita semua terang banget ya tuh. Lihat tuh, sekeluarga-keluarga Enderman. Ada ngamuk. Mak, tolong mak. Ampun. Oke, okay, sekarang kita puter-puter ya. Kita cari NCT. Kita cari dan mencari terus. Mungkin gua di sini harus kasih waystone ya harusnya ya. Iya, lain kali kalau gua kesini kita bawa waystone ya guys. Wah, apa tuh? Wah, tiba-tiba kata teleport ke bawah dong, bahaya banget. Oke, gua kapok, gua nggak mau buka. Gua nggak mau buka lagi box lagi atau chance skip lah, apalah namanya tuh. Kita putar-putar aja. Putar-putar mencari kota di NCT. Halo, selamat pagi. Oke, guys, sudah ketemu akhirnya, sudah berjalan pelan lama-lama. Oh, ini sekarang ada kepala dragonnya nih. Kita ambil aja. Hei, dapat, bro. Yoi, kita dapat. Sini loh. Nah. Wah, sekarang kok jadi dragon beneran nih. Ada dragon armor sama dragon itu. Wah. Apa sih gak jelas. Oke, kita harusnya di sini ada Elytra mungkin ya, tapi kita nggak perlu sih Elytranya. Bangun loh. Nah, bangun loh. Mati loh. Oke, ini black tie, ini apa namanya? Oh, dari shulker box. Terus, oh apa ini? Blacker Lotus. Gua nggak ngerti itu untuk apa. Nih, soul file kita ambil-ambilin aja nih, shulker. Oh, shulker bisa diambil juga, baru tahu gua. Ender bow. Nih, kita ambil aja semua. Kita masukin ke tas kita. Tas kita ambilin semua. Sip. Kita, gua gak tau ini apa aja, kita masukin aja semua yang penting. Hop. Ini telur kita buang aja. Ini gua gak perlu. Oke, inventory gua udah rapi lagi sekarang. Sekarang kita coba putar-putar lagi di sininya. Dapat shulker lagi kita. Mungkin di sini ada sesuatu kali, ada chest gitu atau apa. Halo, selamat pagi. Oh tuh. Gali-gali bawahnya ada shulker aja. Kita putar-putar lagi coba ya di sini. Ada sesuatu? Apakah ada sesuatu? Halo, selamat pagi. Bangun. Mati. Halo, di sini ada lagi shulker. Halo. Aduh, mati lagi. Parah ya, baru masuk.
Ah, ini nih guys, ketemu dia, Ender Chest. Bro. Gua lupa Ender Chest butuh Silk Touch, guys. Oke, ntar gua cari-cari lagi kalau gitu. Ini apa lagi coba, donat shield gua beli. Unicorn, ini apa nih? Shulker lagi. Ya udah kita ambil aja lah. Obsidiannya kita buang aja. Ini kita buang. Gua ngomongin apa begini. Kita nggak perlu ini semua ya. Oke, jadi ini ada Ender Chest. Kita butuh End Rod-nya mungkin untuk di rumah. Kita bisa crafting End Rod ya? Gua penasaran. End Rod. Oh bisa. Ternyata cuma pakai chorus ini. Pakai apa namanya? Pop chorus fruit. Oh, jadi kita tinggal ambilin ini. Yang pop chorus fruitnya ini. Terus kita pakai blaze rod. Oke. Berarti kita sekarang harus cari-cari lagi NCT-nya. Karena looking-nya kurang memuaskan. Jadi kita puter sekali lagi. Oke. Gua skip ya kalau misalkan ada ini ya. Udah ketemu. Ow. Oke, guys, ketemu lagi tuh. Ini lagi ada wisata apa nih mereka? Apa lu liat-liat? Apa lu? Mau ribut lu? Oke, jadi ini cuman yang kecil ya. Ini yang kecil ya ternyata. Gua kira yang gede lagi kayak tadi. Tadi berarti hoki juga ya. Sekali ini langsung dapat. Halo, Pak. Gua di sini cuma ambil barang doang kok, Pak. Ada Angel Crystal, gua ngatain apa lagi? Shulker lagi. Berarti sini semua Shulker. Heartpad. Apa ini? Group regeneration. Alright. Oke, ini Shulker kita ambil lagi aja yang banyak enggak apa-apa. Ini gua enggak perlu karena gua ada banyak banget. Jadi ya kita skip aja ini, nampak pada berantem sendiri gitu. Orang penyusupnya gua malah ribut sendiri. Kadang bodoh nih, kadang mob di Minecraft tuh bodoh-bodoh. Halo. Oke, kita cari sekali lagi. Kalau misalkan kalau misalkan dapat yang kecil lagi ya sudahlah ya. Itu terakhir ya. Pokoknya intinya NCT yang terakhir ini itu terakhir. Oke, guys. Sekarang itu udah ada ini nih, pemandangan NCT yang gede. Oke, kita lihat ini udah diambil atau belum. Lah, kapal anaknya ada, guys. Ada nih kita ini aja. Kita ambil lagi. Jangan gitu dong. Nah, kita ambil. Terus ini ada telur, kita buang aja. Pergi kau. Halo. Di sini ada gas pad, ya kita ambil aja. Gas pad. Nickel. Terus ada sesuatu ini, gua enggak tahu ini apa. Terus copper bla 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 bla, enggak ada apa-apa. Tidak ada yang menarik. Oke, sekarang kita cek castle-nya ini. NCT-nya ini. Mari kita lihat paling atas apakah ada sesuatu atau tidak. Ternyata tidak ada, guys. Oke, kita turun. Tidak ada apa-apa juga. Ya, kita coba ke mana nih? Kita ke bawah lagi kali ya. Halo, ada sesuatu. Saya mau mencuri barang Anda. Mari kita coba lihat di sini. Tidak ada apa-apa juga. Di situ ada sesuatu, tidak ada apa-apa juga, guys. Semuanya tidak ada apa-apa. Ini miskin juga nih ya, ini NCT. Di sini enggak ada barang, ada barang sedih banget. Kok enggak ada barang semua gitu? Impossible bleble. Coba ya. Wah, ini dia nih chestnya nih. Nah, ini kita hancurin aja. Ada puffer fish. Terus ada four ini gongatan nih. Untuk apa? Pendapat. Oh, nice. Dapat epic lagi. Ini kita dapat shulker lagi. Dapat moon pet. Apa itu moon pet? Pet apa, guys? Apa ini? Reverse gravity of mobs and items. Gua nggak ngerti maksudnya apaan.
Tapi intinya ini berisik banget. Oke, oke, okay, okay. Berarti ini NCT-nya nice juga nih. Nice, nice. Ada barang ternyata. Wait, gue lihat ada barang lagi di atas. Nah, rare ya, oke okay lah. Oke, okay, rare. Lumayan bagus. Di atas ini gak ada apa-apa lagi ya berarti. Oke, okay, berarti mereka udah gue curi semua. Barangnya udah habis. Oke, okay, kita balik aja sekarang. Balik ke rumah mungkin ya. Balik ke rumah ntar. Mak kangen. Oke, okay, kita balik. Lumayan lumayan kita dapat pet baru guys, pet baru di sini ya. Oke, okay, di sini gue masukin dulu moon petnya ini. Wow, jadi terang banget guys kalau gue pegang ini tadi. Gue nggak tahu ya, right click. Wal, ini apaan ini? Bisa terbang. Waduh, oke. Gua nggak mau deket-deket. And semuanya kabur, bruh.